Hello guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini saya akan mencoba cara terbaru farming skin ya guys ya. Dan di cara kali ini kalian membutuhkan guild level 15 dan ketua guild kalian harus punya tersebar di guild kayak saya itu di sana itu di sini. Nah, di sini ada tersebar. Di sini kita bisa jual item sama beli item ya. Nah, di sini nanti item yang kita farming akan kita jual di sini. Jadi kita masuk guild langsung kita jual di sini ya, nanti ya. Nah, di sini saya udah kosongkan equip saya dan cuma bawa ini doang ya untuk farming. Nah, oke, langsung kita coba apakah ini benar-benar bekerja atau enggak ya. Nah, guys, kali ini kita akan coba di buar ya, guys ya. Kita akan farming EP plus material yang kita jual. Mari kita cari farming dulu. Oke, kita cari pati dulu. Jadi berapa menit untuk bisa ngefullin apa namanya inventor kita? Kita coba aja. Oke, kita dapat party. Channel berapa? Channel 2. Nah, ya channel 2. Oke, masih kita farming sini. Kita tunggu nanti bisa dapat berapa menit untuk memenuhi tas kita ya. Dan di sini saya nggak tahu apa-apa ya, guys ya. Kalian lihat sendiri nih. Kosong. Jadi kita sini farming EP dan farming material yang kita jual ya. EP-nya dapat uang, materialnya juga dapat uang. Mantap. Lumayan cepet ya. Kita cari lagi sudah dapat berapa ini EP sudah dapat 20. Nah guys, ternyata saya membutuhkan waktu 10 menit untuk memenuhi tas saya guys ya. Cukup lama karena partinya tadi nggak terlalu niat dan ya ada yang keluar, jadi cuma 3 orang ya. Saya butuh waktu 10 menit. Di sini saya dapat EP 2 stack sama ini sampah-sampah yang nanti kita jual. Kita coba dapat berapa goalnya. Goal spina, anjir, salah sebut lagi. Oke, lanjut kita coba. Kita bisa dapat berapa ya? Sel 2, 3, 4, 5. Ini sama. Ngapain ada situ ya? Oke. Buat apa ya? Oke, nah, sel. Jadi kita dapat 27k guys ya guys. Waduh, 10 menit 27k dapat tambah EP-nya. EP sekarang 18k. 2 jadi 36, 36 tambah 27 kita hampir dapat 60k ya. Ya kurang lebih 65k lah. Dalam waktu 10 menit. Jadi 100 menit kami dapat 650k. Kalau 1 jam 60 kali 6 ya. Jadi kurang lebih kalian bisa dapat 360 sampai 400k per 1 jamnya ya guys ya. Ini saya lumayan banget. Kalian bisa coba ya. Pokoknya build kalian harus punya tersebar, nanti kalian masuk, kalian jual, nanti kalau udah jual kita tinggal keluar aja. Kita kembali lagi. Daripada kalian block itu 27k lumayan loh guys ya. Karena di turam ini lagi deflasi ya, jadi gold 500k itu berharga banget sekarang, nggak kayak dulu. Nah guys, itu dia cara terbaru untuk mendapatkan skin ya guys ya. Silahkan kalian coba. Ini tadi lumayan ya guys ya, kalau party kalian itu niat banget ya, kalian bisa dapat gold yang banyak tanpa harus jual-jual nunggu-nunggu. Itu tinggal farming, jual-farming, jual terus dan dapat spina. Oke, terima kasih telah menonton video dari saya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you again all.